Halo semua, selamat datang kembali di channel Games Info. Kali ini kita akan membahas kartu roh ya. Baik cara menonaktifkannya, cara menaikannya, maupun cara mendapatkannya juga ya. Ya, sudah masuk. Mari kita membahasnya. Ya. Teman-teman hanya perlu masuk saja ke karakter. Kemudian teman-teman pilih skill. Kemudian skill mob. Kemudian ganti kartu ya. Mari kita membahasnya. Ya, di sini teman-teman seperti teman-teman lihat, di sini ada pilihan ya, senjata. Untuk tahap awal, mari kita membahas cara menonaktifkannya ya. Teman-teman cukup melepaskannya saja. Di sini lepaskan, kemudian lepaskan. Dengan begini kartunya sudah tidak aktif ya, kartu rohnya. Kalau dipasang lagi tinggal klik saja, kemudian klik saja. Kemudian ini ada ya, ini senjata, ada bagiannya, ada ini, ada bagiannya ya. Di sini ada glove. Ya, kita pasang lagi. Ini juga tersedia. Kita pasang lagi. Misi ini pun tersedia, kita pasang lagi ya. Banyak sekali ya di sini, jadi teman-teman perlu memasangnya ya. Ya, kemudian kita di sini akan membahas cara menaikannya ya. Cara menaikannya teman-teman cukup mudah di sini. Pertama-tama teman-teman hanya perlu mengklik ya di bagian sini, ada buff kartu roh. Ini teman-teman dapat menaikkannya ya. Jadi attack-nya bertambah dan lain-lain ya, tinggal naikkan saja di sini. Kemudian selanjutnya, teman-teman juga dapat meningkatkan ya. Di sini teman-teman bisa memilihnya. Mau yang mana ya? Seperti ini contohnya, tinggal naikkan saja ya tiap-nya. Ya, di sini sumber kunci. Kemudian selanjutnya, teman-teman pun dapat mendapatkan kartu hero yang lain ya, seperti ini. Ini, ya, di satu ini. Dan ini pun. Ini sumpukan ya, sampai 12. Cara mendapatkan ini ya, fragmentnya. Teman-teman dapat mendapatkannya di event-event. Maupun di sini ya, di boss lantai. Di sini pun terdapat. Mari kita coba. Ya, yang ini. Jadi untuk cara memasang kartu roh itu sangat gampang ya. Teman-teman hanya perlu mendapatkannya. Kemudian untuk melepaskannya pun sangat gampang ya. Teman-teman hanya perlu masuk ke bagian sini, kemudian lepaskan, dan teman-teman pun bisa memilihnya ya, mau yang utamanya di mana. Dan untuk menaikkannya di sini ya, teman-teman bisa menaikkannya. Ya, segitu aja tipsnya mengenai kartu roh. Kemudian di sini ada satu gift code ya, teman-teman bisa memasukkannya. Kodenya cukup mudah ya, kita masukkan gift kodenya mag, kemudian oke, claim, masuk ke sini dan di sini ya. Ya, segitu aja tipsnya mengenai kartu roh ya. Jadi buat teman-teman ingin memasang kartu roh dan menaikkannya cukup mudah ya. Tinggal masuk ke sini. Karakter ya. Ya, segitu aja tipsnya mengenai kartu roh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.